Saudara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman merespon kabar Babinsa mendata warga usai Prabowo belusukan ke Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara Sabtu lalu. Habibur Rahman menyebut pendataan itu sebagai fitnah. Habibur Rahman menegaskan tak ada hubungan langsung antara TKN Prabowo Gibran dan Babinsa. TKN mengklaim kampanye Prabowo di Cilincing hanya menyapa dan bersantap bersama warga. Kunjungan Pak Prabowo ke Cilincing, ya kami nggak ngerti ada yang menuduh bahwa Babinsa melakukan pendataan. Yang jelas tidak ada hubungan kami dengan Babinsa, ya Pak Prabowo, ya tidak bisa memerintahkan Babinsa untuk melakukan pendataan, ya. Jadi hal tersebut sepertinya fitnah, ya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan Pak Prabowo ke masyarakat, hal yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk belanja masalah.